Assalamualaikum sahabat Lebak Kirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Buat Anda yang melewati Jalan Raya Kojengkang Kalimanggis, jangan lupa mampir ke Rumah Makan Padang Cahayo Permana yang mempunyai menu andalan rendang asli Padang dengan cita rasa yang tidak diragukan lagi. Dan banyak pula menu lainnya, yang paling banyak diburu yaitu ayam bakar. Anda cukup merogoh kocek Rp13.000 untuk satu porsi nasi rendang dan Rp10.000 untuk satu porsi ayam bakar. Dijamin puas deh. Menu spesial di sini berbagai macam menu sih khas masakan Padang, dari mulai rendang, ayam bakar, ayam goreng, sate usus, sate ati ampela, balado ikan, ikan tongkol, ikan kembung, dan berbagai jenis ikan laut lainnya, serta ada sayur nangka dan macam-macam lagi. Ya, karena di sini sistemnya sistem paket yang 10.000. Jadi kebanyakan varian yang memilih di sini adalah ayam, produk ayam, baik itu ayam goreng maupun ayam bakar. Dan yang paling favorit untuk warga sekitar daerah Kojengkang, Kalimanggis dan sekitarnya itu adalah ayam bakar. Alhamdulillah selama 4 bulan ini saya setiap harinya menghabiskan ayam kurang lebih 10-12 kilo per hari, alhamdulillah. Dan untuk jam segini udah memasuki jam 14.30 atau jam setengah 3. Karena ini dari Lebak Kirang TV-nya datangnya sore, alhamdulillah itu tinggal sedikit lagi. Tadi sih kalau itu ada sekitar 70 potong ayam, ya. Sekarang alhamdulillah tinggal hanya beberapa potong lagi, mungkin ada tinggal 4 potong lagi ayam. Dan rendang itu setiap hari kita bikin rendang. Alhamdulillah untuk rendang di sini berbeda dengan yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena bumbunya kami di sini, saya selaku yang pemasaknya itu memakai bumbu hitam asli dari Padang. Seperti itu. Ya Bali, yang belum pernah nyoba bumbu rendang hitam, mari merapat ke Jalan Kojengkang arah Kalimanggis. Harganya murah kok, kalau rendangnya saja 10.000, kalau paket nasi 13.000. Itu sudah puas banget. Gitu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Rumah Makan Padang Cahayo Permana.